Oke, bos, kita lepas burung cantik dan mahal ini ke alam bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos, kita lihat lagi sarang burung tengkek untuk yang terakhir kali. Yang di video sebelumnya sempat kami tolong dengan cara memandikan, menghilangkan kotoran dari sisa ataupun tanah yang menempel pada bulunya. Nah, ini burungnya sangat cantik ya. Dan dua anak kan sudah meninggalkan sarang. Tinggal satu ini. Ini adalah yang terakhir. Itu induknya sudah memanggil ya. Nah, ini burungnya sangat cantik ya. Kita keluarkan dari sarang supaya dia terbang menyusul saudara-saudaranya. Itu dia sudah nungging-nungging, siap-siap untuk mengambil ancang-ancang untuk terbang. Nah, itu teman-teman ya, burungnya terbang ke arah semak sana itu. Kita coba deketin ya, kita pegang untuk yang terakhir kalinya. Tadi di sekitaran parit ini burungnya terbang ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Nah, ini teman-teman ya, sudah kelihatan. Kita coba deketin. Lumayan jauh lah, sekali terbang bisa 20-an meter. Nah, ini burungnya. Kita pegang. Aduh, dia bersembunyi ya. Nah, malah mandi di air yang ada di paret. Ayo sini sini, saya pegang untuk yang terakhir kalinya kau burung, si anak tengkek yang cantik. Kena dia. Ayo terbang, induk kamu sudah memanggil. Nah, ini teman-teman ya. Dia sudah mulai nungging-nungging, ancang-ancang untuk terbang. Nah, ini burung mahal ini ya, teman-teman ya. Bisa seharga mobil Alphard. Tetapi di saat jual, burung ini dibandoli kunci dan surat mobil tersebut.
bercanda teman-teman ya, biar enggak sepanang. Nah, ini dia sudah mendengarkan isyarat-isyarat dari induknya. Memang anakan burung ketika mau keluar sarang dia sudah jarang dikasih makan ya teman-teman. Artinya makannya dijatah dengan tujuan dia lapar. Terus ketika induknya memanggil dia akan terbang. Tidak seperti anakan burung di waktu kecil. Makanannya selalu setiap saat. Dengan tujuan cepat besar. Nah, kalau sudah besar seperti ini, makanya makannya pun dijatah dengan tujuan agar saat terbang nanti dia tidak gemuk dan ringan saat terbang. Ayo mabur, gak usah malu-malu. Ayo cepat terbang, susul saudara-saudaramu. Selamat jalan, burung cantik. Semoga kita nanti bisa dipertemukan kembali ya. Semoga, tapi itu. Oke, teman-teman, sahabat semua ya. Demikianlah satu sarang berhasil kami liput dengan video-video yang sudah kami abadikan lewat channel ini. Silakan tonton apabila teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Semoga terhibur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.